kebanyakan dari teman-teman ketika dia scale up terbenturnya di faktor legal, perizinannya nggak lengkap. Banyak nggak sedikit teman-teman, wah sudah jualan produk kemana-mana, ternyata pas dicek BP POM-nya nggak ada, sampai ketangkap polisi masuk, ya panjang urusannya ceritanya gitu, kok udah kayak gitu. Ternyata apa, PT-nya ternyata nggak ada, masih nggak punya badan hukum, kita masih pakai pribadi, nggak bayar pajak misalnya, dan seterusnya. Ini akan menjadi hal yang menjadi obstacle kita untuk scale up. Terus teman-teman, kalau mau scale up, maka pastikan korporat kita sudah beres dulu di aspek legal. Apa aja, badan hukumnya ada, izin turunan dari produk kita yang kita pasarkan atau industri yang kita pasarkan ada. Kenapa? Beda-beda. Oh, kita udah punya PT atau kita udah punya CV. Nanti dilihat lagi, jualannya apa? Makanan. Oh, ada halalnya nggak? Ada PIRT-nya nggak? Ada BP POM-nya nggak? Oh, saya bukan kuliner, saya usahanya apa? Ada sertifikasi yang membutuhkan di bidang itu nggak? Ya. Nah, itu beda-beda dan harus paham. Secara legal harus clear dulu, aman. Kalau nggak, Anda sudah scale up dalam kondisi Anda nggak beres di situ, sekali jatuh atau kena atau ada masalah, itu luar biasa. Angkanya nggak sedikit gitu.